Kita panaskan lebih kurang 2 ke 3 sudu besar minyak masak. So, kita akan tumis sehingga bawang ni benar-benar layu. Okay, bawang kita telah pun layu. So, sekarang kita akan masukkan cili padi. Kemudian kita masukkan asam keping. Okey, seterusnya kita akan terus masukkan sardin. Okay, untuk sardin ni kita perlu hancurkan dia. Okay, seterusnya kita akan masukkan garam. Juga satu tin air. Macam. Dan kita akan biarkan sehingga mendidih. Okey, kuah kita dah mendidih, so kita perlahankan api dan kita akan masukkan telur sebiji demi sebiji. Untuk pastikan kuning telur ni masak, kita perlu tutup . So kita akan biarkan lebih kurang 5 minit lah ke 10 minit . Bergantung . Okey, kita tengok dia masak belum. Okey, demikianlah
hasil sardin tumis pecah telur eh. Tumis sardin pecah telur resepi kita hari ini. Ini boleh jadi resepi ataupun lauk untuk kita bersahur di bulan puasa nanti eh. Okey, sehingga bertemu lagi di lain resepi. InsyaAllah saya akan kongsikan lagi resipi yang menarik. Jangan lupa like, subscribe dan tekan butang loceng tu ya, supaya anda tak terlepas dengan resipi-resipi yang lebih menarik lagi selepas ini. Sehingga bertemu lagi. Terima kasih. Assalamualaikum. Bye. Okey, berikut adalah bahan untuk buat tumis sardin tumis eh. Tumis sardin pecah telur. Okey, pertama adalah telur ayam 5 biji. So, saya sarankan anda basuh terlebih dahulu kulitnya. 1 biji bawang besar dihiris halus. 5 ulas bawang putih juga dihiris halus. 1 cawan air ataupun 200 ml air. 1 tin kecil sardin ataupun mackerel, terpulang pada anda sebarang jenama. 1 keping asam gelugur. 1 sudu teh garam. Kemudian yang terakhir adalah 20 tangkai cili padi dihiris nipis. Okay, demikianlah bahan untuk buat sardin tumis pecah telur.